Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara mengatasi Twitter yang lagi down atau lagi error. Nah, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Twitternya, dan ini ya guys, seperti yang kalian lihat, Twitter aku itu juga down atau error seperti ini. Jadi kita tidak bisa merefresh beranda di aplikasi Twitter. Jadi ada tulisannya melebihi pembatasan. Tunggu beberapa saat lalu coba lagi. Habis itu kalau kita cek dari trendingnya juga, di sini misalkan kita refresh dulu dan di sini kita lihat trending Popo. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini tidak bisa melihat timeline-nya. Jadi munculnya juga sama, ada tulisan melebihi pembatasan, tunggu beberapa saat lalu coba lagi. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya supaya kita bisa Twitteran tanpa error atau down seperti ini. Kalian bisa tonton video aku ini sampai habis ya. Nah, jadi di sini untuk pertama-tama kita langsung aja masuk ke aplikasi Google atau Google Chrome yang ada di HP kita. Habis itu kalian bisa langsung aja cari yaitu Twitter versi mobile. Nah, nanti kalau udah muncul tampilan seperti ini ya guys, kalian klik aja Twitter yang ada tulisan loginnya seperti ini. Kalau udah kalian bisa tahan, terus kalian klik yang buka pada tab baru di grup. Nah, kalau udah nanti kalian bisa scroll ke atas. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kita klik aja yang ini ya. Nah, di sini kalian bisa langsung masukkan nama pengguna Twitter kalian, atau kalian juga bisa menggunakan nomor telepon atau email. Nah, di sini aku menggunakan nama pengguna ya. Langsung aja aku bakal ketik nama penggunanya. Kalau udah kita klik aja berikutnya. Lalu di sini kalian bisa masukkan password ya atau kata sandi. Nah, di sini aku masukkan dulu kata sandinya. Nah, kalau udah di sini kalian bisa klik aja yang masuk. Nah, nanti otomatis bakal masuk Twitter versi mobile atau versi Google seperti ini ya guys, jadi nggak ke aplikasi. Nah, seperti yang kalian lihat nih ya, sekarang kita bisa lihat beranda dari Twitter kita tanpa error. Nah, seperti itu ya guys. Terus di sini kalau kalian mau ke pencarian juga kalian klik aja pencarian, atau maksudnya yang lagi tren ya, pencarian untuk melihat yang trending atau melihat seseorang. Nih, kita lihat trending Twitter kenapa. Tuh ya, bisa kebuka. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, untuk tadi itu adalah tutorial versi Android. Sekarang kita coba untuk versi iPhone-nya ya. Nah, untuk caranya yang di versi iPhone, pertama-tama kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom komentar video ini ya. Nah, nanti setelah kalian klik linknya akan muncul tampilan seperti ini ya. Terus di sini kalian bisa langsung aja klik yang nomor telepon, email atau nama pengguna. Nah, di sini kalian bisa pilih salah satu. Nah, di sini aku pilih aja yang nama pengguna. Kurang lebih sama ya guys, caranya seperti tadi. Terus klik berikutnya dan masukkan kata sandi. Nah, jadi seperti ini ya guys, Twitternya berhasil terakses, jadi nggak error. Tapi kita hanya bisa menggunakan dari ini ya, webnya, bukan menggunakan aplikasi. Jadi seperti itu guys. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebih itu tadi ya guys, cara mengatasi Twitter down atau error. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ini. Dan sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Bye bye.